Oke, apakah mesin las mic yang tanpa gas di mic Mark 200 GSP ini bisa digunakan di listrik genset atau listrik generator single pass dengan daya listrik output dari gensetnya 2000 watt ya, atau kapasitas genset 2000 watt, apakah bisa digunakan di mesin las yang mic tipe ini? Karena dari spesifikasi dari mesin ini di sini ada logo genset atau logo generator, artinya bisa digunakan di listrik generator ya. Mari kita coba tes apakah bisa digunakan di listrik generator dengan pengelasan tanpa gas ya, atau menggunakan kawat las jenis flux core atau kawat las yang non gas CO2 ya. Oke, kita coba tes langsung ke TKP, tes mesin las mic dengan genset 2000 watt. Oke, tadi sudah menggunakan listrik genset dan sangat bisa sekali atau sangat bagus sekali di listrik genset atau di listrik generator yang kapasitas 2000 watt ya, bisa stabil dan mengelas dengan sempurna ya di pengelasan yang mic tanpa gas atau yang jenis flux core ya, di pengelasan yang non gas ya. Jadi listrik genset ini atau mesin las mic ini rekomendasi untuk pemakaian genset dengan kapasitas minimal 2000 watt atau minimal listrik dari output gensetnya 2000 watt atau dengan tipe gensetnya yang tipe Multipro GG2900 ya. Jadi ini bisa digunakan di listrik genset, sangat bagus dan sangat rekomendasi sekali karena mesin las ini mesin las yang multifungsi yang memiliki fungsi yang sangat banyak atau fungsi segudang ya. Oke, itu review dari mesin las mic digunakan di listrik genset. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi rekomendasi untuk tukang las ya, atau bengkel las yang memiliki listrik minimum ya, atau listriknya kurang dari kapasitas yang digunakan ya. Jadi cocok digunakan di genset karena belum tentu mesin las ini atau mesin las yang merek lain bisa menggunakan listrik genset. Jadi hanya mesin las Multipro yang bisa atau rekomendasi digunakan di listrik genset. Untuk merek genset apa aja ya? Bisa merek Firman, merek Multipro, atau merek NLG, atau merek yang lainnya. Yang penting kapasitas listrik gensetnya memadai ya. Jadi minimum penggunaannya di
listrik genset dengan kapasitas 2000 watt. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana settingannya supaya mendapatkan hasil pengawasan yang bagus seperti itu? Di mesin las TIC 220AD-GJBT. Yang pertama, settingannya posisinya harus di AC di sini. Posisi AC dengan ampere 110. Ini gas di awal saya 0,1. Start current-nya 18. Ampere welding-nya 110. Filter current-nya 0. Gas di akhirnya 0,5. Tangsinya menggunakan 2,4. Ini settingan untuk pengelasan di steel. Oke, coba las lagi. Keramik nozzle-nya menggunakan ukuran 4 ya, dengan tungsten warna gold ukuran 2,4 mm.